itu kepada warga masyarakat yang merasa kehilangan selama ini motor-motornya, silakan dicek di tempat ini. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor, Polres Sukoharjo woro-woro untuk korban yang merasa kehilangan dan motornya telah ditemukan bisa mengambilnya di pos lalu lintas Grogol Solo Baru. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan menjelaskan ada puluhan motor yang diamankan merupakan hasil penindakan kasat mata dari jajaran Satlantas Polres Sukoharjo, di mana puluhan motor yang telah diamankan disinyalir dari hasil tindak kejahatan pencurian. Untuk itu, bagi masyarakat yang merasa kehilangan motor untuk bisa mendatangi pos lalu lintas Grogol untuk mengambilnya. Untuk pengambilan motor, harus menunjukkan STNK dan BPKB. Nantinya, akan mencocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin. Apabila sama, maka pemilik bisa langsung mengambilnya. Warga masyarakat Sukoharjo pada khususnya dan warga Solo Raya pada umumnya, hari ini saya berdiri di pos lalu lintas Grogol Sukoharjo. Dan di hadapan saya ini ada puluhan sepeda motor hasil penindakan lalu lintas kasat mata. Ini sudah sekian lama di tempat ini sehingga kita sinyalir motor-motor ini adalah hasil dari tindak kejahatan. Untuk itu kepada warga masyarakat yang merasa kehilangan selama ini motor-motornya, silakan dicek di tempat ini dengan membawa STNK dan BPKB. Nanti kita akan cocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin. Apabila motor-motor yang ada di sini benar sesuai dengan bukti kepemilikan Bapak Ibu Saudara semua, nanti bisa kita kembalikan langsung. Sehingga kita di tempat ini melayani 24 jam. Silakan kalau mau datang untuk mengecek di pos lalu lintas Grogol Sukoharjo. Selamat siang, salam presisi.